Kita pantau dari jalan sempit, teman-teman ya. Dari jalan sempit. Oke. Dari jalan sempit, shortcut Canggu Prerenan, teman-teman ya. Kita belok kanan, kita mantau sebentar sekalian ke daerah Umalas ya. Kita pantau sebentar di daerah Canggu. Barusan kita berangkat dari shortcut Prerenan. Weh, ciuman di tengah jalan tuh. CLBK dia. Bulenya CLBK di jalan lagi. Aduh, bulenya udah biasa, teman-teman ya. Bule itu kalau ketemu temennya cium-ciuman gitu udah biasa ya. Jangan kaget, teman-teman ya. Kalau ketemu bule lagi ciuman di jalan atau di mana-mana itu biasa, cipika-cipiki, cium pipi kiri, cium pipi kanan ya. Kadang cium bibir. Nah, biasalah. Marum bule ya. Mungkin kalau teman-teman dari luar Bali mungkin kaget nanti. Wih, porno. Jangan. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi, kita buat video dari Jalan Batu Mejan ya. Jalan Pantai Batu Mejan, kita lanjut ke Pantai Batu Bolong ya. Kita pantau Pantai Batu Bolong, kita muter-muter, kita mantau Kampung Bule, teman-teman ya. Coba kita pantau pelan-pelan aja ya. Pagi-pagi gini, saya mau ke daerah Umalas. Lewatin jalan shortcut, tapi saya sekalian buat video buat teman-teman semua biar teman-teman juga tahu update dari Bali. Hari Rabu nih, teman-teman ya. Hari Rabu tanggal 7 ya. 7 Desember 2022. Jam 10:30 siang ya. Kita pantau di daerah Canggu. Seperti ini Canggu di siang hari yang baru bergabung, yang baru tahu channel CCTV Malam. Salam kenal. Motovlog dari Bali, mengupdate video setiap hari. Walaupun penontonnya masih sepi, nggak apa-apa. Yang penting kita semangat terus buat video. Mudah-mudahan nanti setahun, dua tahun, atau 10 tahun lagi dia viral. Bisa jadi dana pensiun ya. Kalau udah viral nanti ya. Kalau sekarang belum ada uangnya ya, masih tipis sekali uangnya. Memang pelit. YouTube pelit ya, YouTube Indonesia. Dolarnya nggak jalan-jalan itu. 10.000 viewer itu cuma dapat 1 dolar untuk Indonesia ya. Gila ya, kecil sekali. YouTube besarin lah adsense-nya itu. Ini teman-teman ya, Kampung Bule. Kita pantau dari Kampung Bule nih, ramai teman-teman ya. Memang gini teman-teman ya, Kampung Bule itu kayak gini. Dimana-mana ketemunya bule, kiri dan kanan bule semua. Restoran di sini nggak ada yang sepi ya, semua ramai. Kita menuju ke pinggiran pantai teman-teman ya. Kita pantau pinggiran pantai hari ini di hari Rabu ya. Tuh ramai restoran di dalam tuh. Memang lagi ramai sekali Bali ya. Kalau yang belum pernah ke Bali, coba pantau-pantau dulu video dari CCTV Malam ya. Pantau biar nanti teman-teman juga tahu, oh Bali itu seperti ini. Kita ada video asik ini, anjingnya. Halo. Anjingnya 1 2 3 4 ya, ada 4 anjing ini. Bule yang bawa ya, mau diajak jalan-jalan ke pantai. Kita ikutin sebentar ya. Kita ikutin anjingnya ya, bukan ngikut bulenya ya. Kayaknya seru ya, bawa-bawa keranjang anjing ya. Ini anjingnya mau diajak jalan-jalan ke pantai. Bule itu suka sekali itu ya, binatang peliharaan. Ada anjing, ada kucing, berbagai macam binatang peliharaan ya teman ya. Tuh anjingnya ya. Tahu anjingnya dikamerain ya. Dilirik terus aku. Malu jadinya. Janganlah ngelirik gitu bro. Aduh anjingnya ngelirik terus ya. Dulu kan berubah lagi kepalanya. Ini udah nyampe pantai Batu Bolong teman-teman ya. Ada pantai, nanti juga Batu Bolongnya lumayan panjang sih. Kesana juga pantai Batu Bolong ya. Banyak bebatuan ini. Pantainya batunya bolong. Makanya disebut pantai Batu Bolong teman-teman ya. Kita lurus teman-teman ya. Kita update video terbaru dari Bali. Kita pantau di pagi hari. Jam 11 siang ya. Banyak bule berjemur dan bule lagi main surfing ya jam-jam segini teman-teman ya. Memang lagi asik sekali ya jam-jam segini, ombaknya cukup besar. Kita update video dari Bali. Dari pinggiran pantai, Pantai Batu Bolong. Banyak yang di pantai. Coba kita
lihat sebentar ya ke Pantai Batu Bolongnya ya, sebentar aja. Sebentar kita update, habis itu kita balik lagi ya. Kita update sebentar aja. Nah, ini namanya Pantai Batu Bolong ya. Itu bolehnya tadi mau ke pantai. Ini teman-teman ya, kita update sebentar aja. Kita habis itu muter ya. Lihat bule lagi santuy di pantai teman-teman ya. Lagi santuy di restoran. Jangan porno ya kalau lihat kayak gini ya. Memang di Bali tuh banyak bule. Bulenya pakai bikini aja tuh jangan bilang porno ya. Memang udah tradisi kayak gitu ya. Nanti dikira saya bilang porno nanti. Saya videoin porno. Ini update dari Pantai Batu Bolong teman-teman ya. Dari Pantai Batu Bolong di siang hari. Banyak yang surfing teman-teman ya di sana ya. Banyak sekali yang surfing. Ombaknya Pantai Batu Bolong ini bukan buat ombak untuk main-main anak-anak ya. Sini memang untuk surfing mania. Ombaknya besar. Ini bulenya berdatangan di sini teman-teman ya. Banyak bule di sini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi buat videonya dari Pantai Batu Bolong ya. Kita lanjut nih. Dari Pantai Batu Bolong kita lanjut, kita ke jalan ke jalan itu ya, jalan Pantai Batu Bolong nih teman-teman ya. Yang lancar tuh abang Gojek sini teman-teman ya. Pasti banyak abang Gojek yang nongkrong-nongkrong di sekitar sini. Saya kurang tahu, biasanya nongkrong-nongkrong di daerah sini banyak abang Gojek. Mungkin udah dimarahin mungkin atau gimana ya. Kayaknya ada masalah mungkin. Biasanya sini banyak nongkrong-nongkrong di sini. Nongkrong abang ojol ya. Abang Grab, abang Gojek. Biasanya kayaknya pada jalan-jalan terus ini. Nih, biasanya banyak di sini. Bali seperti ini teman-teman ya. Di siang hari jam 11 siang. Kita selalu update video terbaru dari Bali. Mudah-mudahan dengan saya update setiap hari, teman-teman jadi tahu berita terbaru dari Bali, dari Canggu yang lagi hits saat ini. Canggu yang lagi viral. Nah, itu baru belajar naik motor, teman-teman ya. Teman-teman hati-hati ya kalau ketemu bule yang naik motornya seperti itu. Dia baru belajar naik motor. Banyak kok bule baru belajar naik motor karena motor yang dipakai itu matic. Jadi tinggal ngegas aja, badannya besar gampang belajar naik motornya. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh jadinya ya. Oke teman-teman ya, kita tutup dulu videonya. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa dibantu subscribe, di like, di komen. Terima kasih ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Biar nggak panjang-panjang, kita tutup dulu videonya. Terima kasih semuanya ya.